Alhamdulillah baik kabarnya. Perkembangan ya Dede Bintang gimana Kam? Ya perkembangannya alhamdulillah sehat. Ya sukanya apa ya? Ya makan bakso paling sama telur. Nyanyi ya, nyanyi suka ada temen yang apa nyanyi-nyanyi gitu di apa tuh di aplikasi itulah TikTok gitu. Berarti sekarang udah umur berapa sih, Kak? 2 tahun 40 hari. Oke. Ya 9 November. Gimana Kak artinya sebagai single parents mengurus Bintang yang sekarang sudah berusia 2 tahun? Ya apa ya, suka dukanya atau jadi single father emang berat ya, tugas ganti seorang ibu itu harus apa, 24 jam harus ya harus standby ibaratnya 24 jam 7 hari harus merhatiin dari kalau malam jam 2 harus sediain susunya kadang-kadang habis ganti popok gitu, pagi-pagi udah bangun kita harus nyiapin breakfastnya, bikin scramble egg atau apa omelet itu kesenangannya. Tapi si Dede ini gampang makannya atau susah sih, Kak? Kalau makan ya cuman makanan yang emang dia suka baru makan, tapi kalau senangnya ya itu karena dari awal apa sama susu formula, susunya yang kenceng, minum susu formulanya gitu. Tapi makan kesukaannya cuma omelet aja tuh. Ya banyak kan telur sama itu bakso paling bakso olik dia senangnya. Untuk Bintang sendiri sekarang masih apa nyariin mamanya nggak sih kalau udah ilmu? Kalau nyari enggak ya, kalau apa siksennya kebuka kan mata batinnya, dia lihat ibunya suka ada di kursi misalkan, dia lihat bunda atau gitu bak saya kaget juga sempet, makanya nggak pernah kehilangan sosok ibu sebetulnya karena penglihatannya masih apa bersih mungkin ya, lihat dia masih suka diajak main sama ibunya. Sejak kapan itu mungkin? Kenapa? Sejak kapan itu mungkin Bintangnya bisa melihat? Pas udah baru bilang baru ngurus setahun lebih lah, baru dia bisa ngobrol mbak saya bilang ngobrol masih pas dia kok mungkin ada apa korinnya ya kalau secara ini bilang. Ada rasa khawatiran nggak sih pas awal tahun mungkin? Kekhawatiran enggak, karena yang dilihat juga kok yang bersih-bersih lah, enggak yang menakutkan buat si dedeknya. Masih mungkin enggak ada ketakutan mungkin karena sih sensor kebukaan pasti enggak cuma sebenarnya aja. Enggak, karena ya mungkin saya juga akan ngajarin pas mau tidur, doa tidur gitu. Jadi ya ada mungkin karena kita berdoa ke Gusti Allah ya, jadi anak juga nggak lihat yang aneh-aneh, cuman ibunya aja. Kan di berita juga sempat katanya ya berjuang sendiri, ada soal ekonomi juga ya menghadapi banyak hambatan juga, seperti apa boleh diceritakan? Ya benar sih kalau emang berjuang sendiri karena emang apa selama 2 tahun kan pandemi juga ya, terus COVID yaitu di luar apa ekspektasi saya, harusnya kan harus kerja lagi keluar. Visa, paspor udah ada, kemarin juga dari Jepang, Australia udah ada visanya semua. Cuman ya karena COVID kita harus apa border, beberapa border dari itu ditutup. Akhirnya ya fokus dulu ngurusin si Dede. Ya pemasukan juga emang apa karena kita gak ada kerja yang apa yang ini, terus apa pengeluaran buat susu popok itu emang apa agak lumayan juga sih, harus diperhatikan gitu.